Oke cuy, ini kita penghidupan Tiger Pangerannya didorong ya. Soalnya emang nggak ada starterannya, jadi didorong gitu loh. Ini dia Mas Le ya, udah datang. Anjir, sumpah ngeri sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Rizal Ran. Jadi di agenda konten kali ini dia yang kalian pada nunggu semua. Aku mau pemasangan mesinnya Tiger Pangeran sekaligus sama penghidupan ini cuy. Di dalam udah ada masalah ya sama temanku buat dorong Tiger Pangeran. Soalnya kan Tiger Pangeran ini kan masih di rumah gitu loh, cuman mesinnya udah di bengkelnya Mas Lea. Jadi habis ini mau tak gas ke sana gitu loh cuy. Nah ini ya, tak sepilkan ngapain ini teman-teman. Anjir. Woi Mas Lea ayo. Ngantuk. Waduh lelah. Lelah. Wis pembukaan nih. Woi cuy. Oke cuy, ini dia ya, ada Mas Lea sama temanku. Ya, kamu ya yang di step sama Mas Lea nanti Paul. Mas Lea ya. Nah, ini ada knalpot juga ya, sekalian nanti dipasang knalpot, terus gear baru lagi karena speknya beda. Iya, rantai juga gitu loh cuy. Ya udah, oke, lanjut di kamera helm ya. Oke cuy, ini Tiger Pangeran mau dikeluarin dulu ya buat di step sama Mas Lea ke bengkelnya Mas Lea. Enek pedoki gue ya. Angil enggak? Ayo tak tahan. Oke. Jadi nanti aku bawa ini ya, si CBD waran, ini biar dinaikin sama temanku. Yuk. Nah, aku pakai ini cuy. Loh, kontak ini ndi iki? Oh, ini cuy. Loh, baut banyak banget ya. Yuk, kita gas ke bengkelnya Mas Lea buat penghidupan Tiger Pangeran. Ndi cuy? Oke, nyala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya udah dibawa temanku. Yuk kita gas ke bengkelnya Mas Lea. Waduh, Mas Lea bawa knalpot. Sulit nggak Mas Lea? Rada sulit kelihatan nih. Oke cuy, ini ya Tiger Pangeran di step sama Mas Lea sama temenku juga buat on the way ke bengkelnya pemasangan mesin sekaligus penghidupan. Anjir, aku penasaran banget ini, sumpah nggak tahu. Di konten kali ini aku seneng banget, akhirnya ya Tiger Pangeran bisa hidup. Sekian lama penantian cuy, akhirnya hidup juga ya. Ini cuman bagian stabilizer depannya tak copot ya, soalnya bracketnya putus ya kemarin, nggak tahu ya mungkin bahannya jelek ya, jadi belum tak pasang. Gak apa-apa kalau udah hidup aja ya, nanti tak belikan lagi bracketnya, terus kita main lah nanti mesinnya, main-main ke Tol HK. Wanjay, ngeri sekali. Widih. Wah. Awas cuy. Awas. Si anyar iki, coba banter. Ayo Mas Lea. Mas Lea ya rada kesulitan ya, soalnya dia bawa knalpot . Kanan. Oke cuy, ini untuk rem belakangnya Tiger Pangeran masih belum terpasang ya, cuman rem depannya fungsi sih, soalnya masih di rumahnya Mas Lea ya, untuk paha remnya itu loh, buat
pengirimannya itu dicat juga warna biru biar serasi sama semuanya. Jadi nanti aja ya sekalian dipasang juga. Mantap lah. Ya udah, lanjut lagi pas udah sampai di bengkelnya Mas Lek ya. Soalnya ini masih rada jauh. A few moments later. Anjay. Oke cuy, kita udah sampai ya bengkelnya Mas Lek ya. Copot helm dulu, kita lanjut. Oke cuy, alhamdulillah ini aku udah sampai di rumahnya Mas Lek. Nah, di belakangku ini udah di pedok ya CBD Waran. Ini untuk mesinnya masih mau dikeluarin ya. Terus sama ini Pak Uli ini juga disiapin kunci-kuncinya. Oh, ini dia cuy mesinnya, ngeri. Wih, ya seperti kayak gini ya tampilan Tiger Pangeran kalau dipasang velg depannya warna biru ya RCB-nya. Gimana menurut teman-teman? Ganteng enggak? Yo ganteng. Sesuai requestan teman-teman semua ini. Wah, ini ada CBD Waran cuy. Oke, ini masih diredikan ya sama Mas Lea mau pemasangan. Wah, mantap banget lah. Akhirnya Tiger Pangeran bisa hidup juga ini cuy. Mantap. On a scale 1 to 10, she 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. She got a lot of weight in her luggage. And shorty ain't bluffing. She might snap on you like it's nothing. Everything I thought I knew is redundant. Oh iya cuy, di sini lupa ya ada tambahan spakbor. Wah, gimana? Semakin bagus enggak ini? Kemarin malam ya tak pasang sendiri ini. Nah, ini masih proses penaikan mesinnya Tiger Pangeran. Pendukur mah bener. Rada susah ini cuy. Oke, nah ini dia tak sepilkan ya. Untuk gear depannya ini Tiger Pangeran pakai 15 ya, ukuran 15. Terus udah tak belikan juga rantai terbaru warna biru juga ini cuy. Yang lama kan warna ini ya, warna emas ya, jelek banget lah. Loh, ini udah tak belikan yang baru. Terus untuk gear belakangnya tak pakaiin ukuran 33 cuy, 415/33. Mantap banget ini, anjay. Ini belum nyala wis kelihatan ganteng banget ini ya. Gimana kalau udah nyala terus dipakai jalan wis auto jadi pusat perhatian ini Tiger Pangeran kedepannya cuy. All day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get. Oke cuy, alhamdulillah untuk rantainya Tiger Pangeran sudah selesai terpasang. Tampilannya seperti kayak gini. Gimana ini, bagus banget nggak tuh? Cuman untuk warnanya ini rada berbeda ya. Ini rada biru muda dan ini kan biru YZ rada gelap. Gak apa-apa lah ya, namanya juga triple S adanya yang warna kayak gini gitu loh. Ya yes, lumayan lah bagus. Panjang banget ini ya, tadi cuman motong dua rantai doang karena ini dibelakangin jadi rodanya rada belakang gitu loh. Kemungkinan kalau di depan ini ya motong nggak, kalau 4 ya 5 gitu loh cuy. Ya udah seperti kayak gini, habis ini kita mau pemasangan karburator. Nah ini dia karburator pakai ukuran 42 di remer jadi 44 kata Mas Lea. Mantap sih kalau ini. Ini dibantuin sama jokinya, jokinya Mas Lea. Papa Cebu. Papa Cebu. Habis ini hidup, ah nggak sabar banget. Untuk selang radiatornya masih belum terpasang, nunggu pemasangan karburator aja. Habis itu lanjut pemasangan selang radiator, cuy. Wes Amus, aman? Pokok rapat pol. Aman ya cuy. Enggak natap tangki ya. Loh, aman. Aman, Bos. Aduh. Kasih. Penasaran banget. Kasih ya, Bos. Anjay. Ngeri. Sik sekepe, sekepe. Anjay. Asik. Oke. Auto pebreng cuy. Mantap banget lah ini. Aduh. Semakin penasaran dengan suaranya Tiger Pangeran ini. Habis ini yo mau pemasangan selang radiator, terus pemasangan knalpot,
Nah ini untuk pengapiannya masih belum terpasang, nunggu Mas Lea. Soalnya Mas Leanya masih keluar yo, belum balik-balik, nggak tahu kemana yo. Oke, ya udah, pokok ikutin terus videoku sampai selesai. Oke cuy, ternyata waktunya nggak nutut ya. Ini udah mau maghrib, jadi kemungkinan tak lanjut besok pagi. Alhamdulillah ini udah selesai kepasang juga untuk selang radiatornya ya. Loh, ini udah kepasang. Terus radio ini ready. Nah di sini juga udah terpasang. Jadi tugasnya besok tinggal penghidupan ya di pagi hari. Soalnya ini udah maghrib. Tak kira tadi nutut, ternyata waktunya nggak nutut gitu guys. Oke, ya udah, sampai jumpa di pagi hari besok. Oke cuy, selamat pagi ya. Ini kontenku tak lanjut lagi, kemarin nggak nutut gitu loh cuy. Selesai mau maghrib, jadi ini aku pagi-pagi ke rumahnya Mas Lea buat penghidupan Tiger Pangeran ini cuy. Nah di sebelah sini ya udah diredikan sama temen-temen, antusiasnya ruame banget, pengen denger suaranya Tiger Pangeran. Ini pagi-pagi podo ngelompok ilapo iki. Bro, penghidupan Tiger Pangeran. Oh iya ya, penasaran ya. Penasaran, Bos. Spek sakit hati ya iki. Iya. Wis jelewaran itu ya opo ini. Waduh iya. Speke lho, speke cepet bledosan tok Bos. Iya, ngeri-ngeri. Gon bledos. Oke, ya udah, habis ini kita cobain ya buat penghidupan Tiger Pangeran. Ready. Ready ini cuy. Ready, Bos. Gas. Gas. Oke cuy, ini kita penghidupan Tiger Pangerannya didorong ya. Soalnya emang nggak ada starterannya, jadi didorong gitu loh. Nah, ke depan. Anjay. Bismillahirrahmanirrahim. Golongane wong pedot. Oke cuy, bismillahirrahmanirrahim, aman ya. Perdana Tiger Pangeran hidup. Teman-teman pada ikut semua yo. Kacamata itu baru. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke cuy, ini dia Mas Lea ya, udah datang. Anjir, sumpah ngeri sekali.
Kompok. Oke cuy, jadi seperti kayak gini ya penghidupan mesin Tiger Pangeran ini, perdana banget yo. Oh, dijokin sama mekaniknya sendiri, soalnya yo pengen tahu gitu loh, kira-kira seperti kayak gimana untuk kekuatan mesinnya sama apa aja yang kurang, makanya langsung dicoba sama Mas Lea. Oke cuy, ini kita langsung tanya ya sama Mas mekanik. Oke siap. Jangan bapak, soalnya terlalu tua ya. Nah ini sampai putus tadi. Iya guys, ini kapan semua guys? Kak kenceng tadi. Biasa ngoleh iseng dolman, biasa kait murup. Iya wajar. Tapi kalau kait murup ya rotok apa teman. Terus ini gimana ini kira-kira menurut Mas mekanik ini? Gas siap. Speknya Tiger Pangeran gimana? Ready wis. Ngomor yo. Nah ini kira-kira gimana menurut Mas Lea? Enak mana yo spek terbarunya Tiger Pangeran apa yang lama dulu? Lo yo ador rambe iki rek, speknya tambah gede. Ya, wah anjir iya ya Mas Lea. Ngeri. Eh sudah ketemu semua ya? Langsung ketemu ready. Sempurna. Sempurna wis iki 100%. Oke cuy, jadi seperti kayak gini ya, suaranya Tiger Pangeran ngeri sekali ini, sumpah perdana. Puas banget ya. Ini tadi spesialis Mas Lea, Mas mekanik sendiri yang nyobain. Next konten bakalan tak rayain ya, tungguin aja kontenku. Oke. Ya udah kurang lebihnya seperti kayak gini ya. Buat teman-teman jangan lupa like, komen dan subscribe, tungguin konten aku ini yo, ngerayain Tiger Pangeran. Oke.